Mana. Putra Roban STFC Arul R18. Halo teman-teman, kembali bersama Pasek Channel. Di video kali ini kita lanjut ceritanya si Arul Putra Roban. Canternya Arul Putra Roban, requestan kalian semua supaya diupdate di ETS 2. Oke, ini dia tampilan canter Arul Putra Roban yang terakhir kali sempat kita modifikasi, sempat kita buat konten ya teman-teman yo. Ini dia tampilannya mbak, kayak gini yo. Masih dalam bentuk yang lama, tapi nanti kita bakalan update menjadi voice di M18 workshop ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita gaskan, hidupkan mesinnya mbak. Waduh, masih greng seperti biasa karena dirawat sedemikian rupa. Waduh, sebaik-baiknya gitu ya mbak ya. Kita ada di rukonya, anggap aja ini rukonya Mas Arul ya. Dan kita mau menuju ke terminal, di sana ada bengkel. Sebelum kita bawa ke M18, kita lepas aksesoris dan juga mau cat baknya ya, bak poxy ya. Kita mau cat poxy ya. Oke, langsung aja kita gaskan. Let's go mbak, mundur mbak, mundur. Mundur dulu. Oke, kita mau ke bengkel mbak. Kamera ini mana. Ada bis ngeblong. Ini Haryanto rek, Haryanto ngeblong. Piye iki, piye ceritane iki? Lek. Aku mau boys malah dipalang. Baru juga jalan ya mbak yuk, baru berkali iki. Ayo gas yuk. Dia tuh bus Haryanto menyapa ya, lain waktu mungkin Mas Arul ini, canter Arul ini mau duet sama Haryanto ya mbak ya. Oke, kita kemana iki mbah? Kayaknya kita ke terminal depan ini ya. Di terminal ini ada bengkel khusus truk ya. Oke, kita lewat mana iki? Lewat depan ini aja. Kan rumahnya si Arul itu kan dekat sama terminal. Nah, anggap aja gitu. Tadi kita anggap aja dari belakang terminal yo. Nah, di depan ini teman-teman ada bengkel yo. Bengkelnya sudah buka, mbak. Kita langsung aja ke sini, mbak. Up. Oke, langsung ya, kita langsung lepas saja, mbak. Nah, di sini kita mau pasang stiker nantinya, teman-teman. Kita pasang stiker depan dan juga kita cat poxy baknya ya, mbak. Yo, kita cat poxy baknya, terus kita lepas pelindung kanan kiri dan juga selebor ini untuk persiapan M18. Oke, langsung aja kita lepas dulu pelindung kanan kiri itu. Kirinya udah dilepas, kanannya udah dilepas, kemudian selebor dilepas. Nah, sekarang kita mau pasang stiker depan sama cat poxy baknya ini yo. Kita pakaikan skin Arul stiker OTW M18. Nah, ini dia teman-teman tampilannya gini, belum diganti ya, face-nya tak ganti paint dulu. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Arul R18 audio sound system gitu ya. Ini tak ganti paint aja. Nah, jadi kayak gini mbah, mantul. Kemudian lilisnya sudah pakai ini ya, lupa aku. Oh, sudah pakai lampu ya, kemarin sudah dipasang ya. Oh ya, di belakang ini sudah ada stiker banner STFC Alas Roban mbah, OTW M18. Ini untuk pengaman belakang. Ini nggak bisa dilepas yo. Nanti kita lepas di M18 saja. Saya lupa juga kabinnya mbah. Ini kabinnya masih standar yo. Kita pakaikan kabin jok kulit itu, jok kabin yang warna kuning kalau nggak salah. Kita pakaikan ini. Nah, ini punyanya RWA ya, setir.
Nah, kayak gini yo. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut gaskan, Mbak. Kita confirm order dulu. Oke, teman-teman, ini dia tampilannya Arul R18 Audio. Waduh, stikernya di depan ya, Arul R18 Audio, dan di belakang ada STFC Alas Roban OTW ke Bandung. Oke, kita gaskan M18, Mbak. M18 itu Ciamis yo, Ciamis kalau nggak salah, nggak tahu sih. Kayaknya sih Ciamis. Buat kalian yang apal ya, bisa ketik-ketik di komentar. Kita OTW ke sana. Cuman kalau di ETS2 kita deket-deket aja, Mbak. Hidupkan mana nih? Nah, hidupkan lampunya, Mbak. Lampu kabin. Oke, mundur dulu, mundur, mundur. Langsung ya, langsung kita ke M18, Mbak. Ini terminal. Terminalnya masih kosong, rek. OTW M18 di sini, Mbak. Awas, awas. Wih, ada truk bagong. Ada truk bagong, Mbak. Rame bener yo. Oke, masuk-masuk, Mbak. Masuk. Takut ditemper aku. Oke, kabinnya juga sudah kuning. Kita mau lewat kiri sini. M18 cukup jauh sih dari sini ya, dari Alas Roban. Cuman kita ini ngeblong lagi ya, Rianto. Harus ini nih, kapan-kapan kalau udah boys collab sama Rianto, Mbak. Nah, ini dia teman-teman. Kita udah sampai M18 yo. Kita udah sampai nih, Mbak. Langsung aja kita masuk sini, Mbak. Buka, Pak. Oh, M18 truk workshop. Waduh, cepet banget ya. Kalau di ETS kita cepet aja, Mbak. Soalnya ini kan khusus modif ya. Yuk kita gaskan masuk sini, Mbak. Langsung aja dinaikin sini ya, biar cepet yuk, Mbak yo. Soalnya biasanya itu kalau ada yang lainnya bakalan nggak dapat tempat nanti, Mbak. Oke, naik sini, Mbak. Naik. Wih, belum lurus, rek. Gaskan. Di video sebelumnya kan kita sudah trondolin ya, sudah ngelepas aksesorisnya, ini malah trondolan, Mbak. aduh. Oh no, playing sailor lepas tadi. Nah, kaget aku, mak dieng gitu, Mbak, rasanya, Mbak. Awas, jangan sampai playing sail lagi. Ngeri ini. Ayo gas. Blank semana. Nah, ini udah pas ini. Hop. Oke, kita langsung aja proses-proses lagi, Mbak. Khusus modifikasinya Arul, requestan kalian. Oke, langsung aja kita proses-proses ini, Mbak. Nah, kita lepas dulu pengaman belakang, Mbak. Pengamannya kan mau diganti Volvo ya. Waduh, keren rek, Volvo. Lampu belakang kita lepas. Kemudian ini bumpernya juga kita lepas. Nah, ini, Mbak. Sudah ditrondolin gini. Kemudian, loh, iya, ini kacanya kok belum dipasang ya, Mbak ya. Nanti kita pasang, Mbak. Lupa tadi aku nggak pasang stiker kaca. Karena waktu ganti ini ya, masang stiker ini kacanya hilang. Stiker kacanya hilang, nanti kita pasang, Mbak. Kemudian headlampnya ini pakai headlamp 2. Nah, kayak gitu. Kemudian grillnya pasang grill 5. Wah, kayak gini ya, Mbak ya. Oh ya, untuk skinnya tak ganti aja jadi M18 ya, Mbak ya. Arul M18. Nah, kayak gini, Mbak. Kita
pakaikan pipi, pipinya itu kita dapat pipi pipi RWA 4. Nah, jadi bolong kayak gini, jadi gagah yo. Wow, keren. Pasang stikernya rek, biar enggak lupa stikernya Arul M18. Nah, kayak gini mbah stikernya mbah. Putra Roban STFC Arul R18. Aku lupa tadi itu, bener lupa mbah. Lali rek. Kemudian ini sudah dicat putih yo. Sudah dicat putih sama sasisnya juga putih nih mbah. Tuh, sasisnya putih. Kayaknya itu yang kanan sama kiri itu beda, soalnya itu kayak gitu mbah. Jadi yang kiri itu, coba lihat yang kanan dulu ya. Yang kanan itu kayaknya pakai yang punyanya RW aja. Jadi kita pakai full ini. Nah, bempernya full kayak gini. Ada wingletnya kayak gitu. Yang sebelah kiri, nah sebelah kiri ini yang nggak ada yang mirip nih mbah. Kita pakai punyanya Wahyu Abadi aja ya. Nah, soalnya ini mirip sekali sama Wahyu Abadi, teman-teman. Jadi kita pakaikan pelindung Wahyu Abadi yang ini, mbah. Nah, jadi dia ada tambahan kayak Lamborghini gitu ya. Tambahan semok-semok Lamborghini. Ini juga ada wingletnya, cuman wingletnya enggak mirip. Harusnya kayak gini, mbah. Cuman kita enggak punya, adanya kayak gini dari Fix Concept. Kita pakaikan kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke slebore. Slebore dipasang slebore 2. Nah, slebore 2 kayak gini mbah. Kemudian belakangnya juga pengamannya kita pakaikan Volvo yo. Pengamannya pakai Volvo. Kita pakai punyanya NN variasi. Nah, kayak gini. Tapi lampunya ganti Volvo. Nah, Volvo gini ya. Lampunya larang 2 juta ya. Sepasang. Oh ya, ini untuk belakangnya, palangnya kita pakai palang Fix Concept yang nomor 15 kalau nggak salah ya. Bukan sih. Nomor berapa ya? Nomor 19. 19. Nah, kayak gini ya. Jadi palang silang, tapi aku kurang paham apakah dia silangnya di kanan apa di kiri gitu ya. Jadi wes kita pakai ini aja sementara kayak gitu mbah. Soalnya aku nggak tahu ya. Kemudian yang di depan ini kita pakai bempernya juga Wahyu Abadi ya, yang Patriot itu mbah. Kita pakai punyanya Wahyu Abadi yang Patriot ini. Waduh, langsung ganteng. Ganteng dari M18 langsung ganteng mbah. Jual segi fendernya jangan lupa kita pakai fender 4. Nah, wes ganteng ini mbah, ganteng. Lampu kolongnya punyanya RWA ini ada ndak lampu? Oh ada. Ada lampu pesawat mbah. Kita kasih lampu pesawat ini. Lampu pesawat. Di depan juga tak kasih lampu pesawat air. Biar keren. Mantul. Jadi nanti klip-klip-klip gitu ya mbak ya. Ini tak kasih lampu interiornya. Lampu interior biasa aja. Biar kebling-kebling gitu mbah. Kita pasang wheel dopnya sekarang mbah. Dopnya Fix Concept yang satu. Nah, kayaknya ini sih mbah. Warnanya itu kuning-kuning orange yo. Wes kayak gini aja. Kemudian ini warnanya Fix Concept satu juga. Warnanya merah mbah. Warna merah. Kemudian yang di belakang juga sama. Kita pasang juga ini mbah. Merah. Baru ingat saya, kita tambahin punuknya mbah. Grill canter satu lapis. Nah, kayak gini ya dari Fix Concept mbah. Kita kasih lampu baru. Jadi tak pakaikan lampu kaca bening. Nah, kaca bening kayak gini ya. Jadi lampu ratingnya hanya rek. Wes kayak gini aja. Sudah ada lampu pesawat. Kita langsung aja confirm order ini mbah. Oke teman-teman, ini dia tampilannya si Canter Arul Putra Roban yang sudah dimodif di M18 workshop ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita gaskan, hidupkan mesinnya, kita OTW pulang mbah. Oh iya, hidupkan ininya mbah,
lampu kapal, lampu kapal, lampu listnya dan juga lampu sepawat, lampu pesawat, Mbak. Yo, kita mundur, Mbak. Was, gasrek. Ini kedepannya katanya mau di apa namanya, mau dibuat hidrolik yo. Mudah-mudahan, kita lihat saja. Usume hidrolik yo, gara-gara punyanya Wahyu Abadi itu hidrolik. Buka pintu. Oke, langsung aja kita gaskan balik pulang, Mbah. Tapi kita jajal dulu yo. Aduh, duh, duh. Katanya ini anti gasrok, Mbah. Kita lewat turunan ini gasrok orang, Mbah. Tadi waktu turunan gasrok yo. Enggak gasrok, Mbah. Wih, ada bis lagi. Anti gasrok beneran, Mbah. Kita tes ya, Mbah yo. Yo, gas, gas. Wih, ada truk, saya nggak lihat. Woi, sudah boy, srek canter Arul Putra Roban. Wow, joss. Gas kan, Mbak. Ini ada lampu-lampu pesawat yo. Klip-klip. Wah, itu Mbak, klip-klip. Duh. Klip-klip. Klip-klip lo, yo. Mantap yo. Oke, teman-teman, itu tadi modifikasi Arul Putra Roban canternya di game ETS 2. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah like, komen, dan juga sudah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga loncengnya, karena ada video-video terbaru yang tentunya lebih menarik dan juga menghibur buat kalian. Oke, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan. Bye bye, Mbak. Yuk guys, kita bawa pulang si STFC di Arul Putra Roban. Joss, mosak masuk, Mbak. Bye bye, Mbak.